Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada kabar gembira langsung dari unggahan kakak Rizky Billar tepat di storynya. Hari ini kakak Rizky Billar kedatangan tamu di lokasi syuting Amka. Siapa lagi kalau bukan Febrian Agung Official bersama Bang Onim ya. Febrian Agung ini pemenang lelang mobilnya Leslar. Hari ini akan ada acara ya, di mana selain syuting, Leslar juga akan ada serah terima untuk mobil lelangnya. Nih, serah terima uang dan mobil ya pastinya. Kemudian Bang Onim sudah sampai di lokasi syutingnya Amka, di mana kakak Rizky Billar ini langsung mengunggah di storynya bahwa hari ini kedatangan Bang Onim, kemudian Bang Ferdian Agung dan yang lainnya juga. Ini dia Bang Onim main ke lokasi syuting Amka nih. Nah, di sini sangat antusias sekali ya, banyak banget para kru, para tim juga yang memberikan pujian kepada kakak Billar dan Una Lesti Kejora. Bakalan ada vlognya ya dari Leslar Entertainment. Dan terlihat juga di lokasi syuting Bang Onim, kemudian beserta Kak Ferdian Agung juga, bahwa detik-detik penyerahan kepada Bang Ferdian ya mobilnya kakak Rizky Billar, yang benar-benar dibeli dengan hasil keringat sendiri ya. Ini mobil bersejarah kalau menurut Mimin. Tapi yang namanya kita sedekah itu harus sedekah barang yang kita cintai ya. Di sini terlihat juga Una Lesti Kejora lagi syuting juga ya, masya Allah. Tapi yang bikin Mimin salvo, kok ada sepeda motor. Nah, di sini ada motor berwarna putih dan coklat. Apakah di series Amka nanti Arsy ini akan dibeliin motor oleh Raja? Makin penasaran ya. Tapi kok Arsy pakai sarung tangan hitam gitu, guys? Kira-kira kenapa? Bikin penasaran kan. Untuk malam hari ini Amka tidak tayang ya, karena ada sepak bola ya. Kita dukung Indonesia nih, timnas Indonesia mudah-mudahan menang, amin. Oke para sahabat Leslar, untuk kabar selanjutnya, ini dia momen perpisahan Mas Rizky Billar dengan mobil pertamanya. Sampai benar-benar terharu ya ketika melihat momen kakak Billar mencium mobil pertamanya, BMW. Nah, ini mobil bersejarah ya. Ini momen perpisahan Papa B dengan Naruto, mobil BMW pertamanya, di mana seluruh hasil lelang akan disumbangkan untuk saudara kita di Palestina. Semoga rezekinya Papa Billar selalu dilancarkan dan dipermudah, keberkahan selalu.
Kemudian juga ada komentar nih dari akun Instagram Lina Anuskot ya, dan Muna Sanjaya. Ini Naruto atau Sasuke yang didonasikan oleh Bilar. Ini mobil BMW yang sering disebut Naruto ya. Ini mobil penuh kenangan, Masya Allah, semoga berkah. Justru itu banyak berkahnya guys, serta pahalanya kalau memberikan barang yang kita sayangi. Lalu ada komentar yang lain, ada akun Instagram @rit085. Sedih sih, tepatnya terharu ya, lihat mobil itu banyak kenangan sama Leslar. Tapi itulah keikhlasan memberikan sesuatu yang kita sayangi. Kalau kita sedekah barang kesayangan dan penuh sejarah, Masya Allah, semoga nantinya diberikan keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Pokoknya si Naruto dan si Kuning banyak nih cerita Leslar. Dan pastinya terharu juga ya, karena perjuangan Lesti dan Bilar ya, terutamanya perjuangan Bilar tidak mudah untuk mendapatkan mobil BMW ini. Namun kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah kasih yang lebih lagi ya, amin. Lalu ada komentar dari Rianti, terharu sedih liatnya karena BMW itu dibeli Papa Bilar dengan menabung dari hasil main sinetron, dan menjadi saksi perjuangan Bilar di awal-awal berkarir ya. Pokoknya semoga Allah gantikan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah, amin ya Robbal Alamin. Oke, para sahabat, untuk kabar selanjutnya ini dia unggahan dari Bang Onim ya. Dan di sini terlihat Papa Rizky Bilar dan Una Lesti Kejora ya, Masya Allah, si kasep dan si ganteng. Udah bagus akhlaknya, bagus rupanya, bagus juga hatinya, Masya Allah. Ini udah benar-benar komplit banget ya mereka. Pasangan yang benar-benar multi talent, pasangan yang menginspirasi. Mobil yang dibeli Kak Bilar ini sejak masih bujang ternyata ya, dan dihibahkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini si anak baik yang sering dianggap nggak baik sama orang ya. Semoga menjadi amal jariah yang membawa keberkahan untuk Kak Bilar, keluarga dan semuanya. Ini momen saat penyerahan mobil BMW-nya Bilar ya kepada pemenang lelang guys. Tuh, Masya Allah, Una sampai ngelirik-lirik gitu nih. Semoga berkah ya Papa Bilar, Masya Allah. Kalian tuh baik banget sih. Dan pastinya kita juga seneng ya punya warga negara Indonesia yang benar-benar baik banget. Mudah-mudahan banyak banget orang-orang yang berada di Indonesia yang peduli dengan Palestina ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ini dia, ada grebek sahur dari Lesti dan Bilar. Ini ketika mereka berada di Bogor ya, di tempat kediamannya Kak Hamidah dan Babah Deparhat. Kakak Bilar dan Una Lesti Kejora ada aja tingkah lucunya membangunkan grebek sahur ya, membangunkan Kak Hamidah dan Babah Deparhat. Dan ini momen kocak Papa Bilar dan Una Lesti Kejora saat udah di dapur Kak Hamidah ya. Dan ternyata sekocak itu guys mereka. Kalian bisa nonton fullnya di YouTube Leslar Entertainment sekarang ya. Ada momen cute dan momen bahagia juga di grebek sahur ini. Kemudian di sini terlihat ya momen kocak Kakak Rizky Bilar dan Una Lesti Kejora. Kalian boleh nonton fullnya dan wajib banget nonton fullnya di mana lagi kalau bukan di YouTube Leslar Entertainment. Kalau bisa kita naikkan ya supaya bisa masuk trending.
karena ada momen cute juga di vlog ini. Cie cie. Mereka ini nggak di mana, bener-bener deh ya, bikin kocak aja. Ada komentar nih dari Firdia, Bilar Kahamida wataknya sama, Baba Lesti wataknya juga sama, ngakak banget dan anak mereka juga sefrekuensi ya, kok bisa sih? Sejauh ini yang klop banget dengan Leslar memang Babaji dan Onti Sania, Baba dan Farhat dan Hamida, Masya Allah. Kemudian ada yang bilang juga inilah yang dinamakan jodoh, tektokannya Papa Bilar di IGS bisa dipahami Bunda Lesti ya. Pokoknya bahagia selalu deh buat Leslar dan terima kasih juga buat Baba Farhat dan Kakak Hamida. Udah mengayomi banget Leslar, makasih banget ya. Kalau udah ada dua couple ini memang seru banget. Dua couple klop Leslar dan Hafa. Oke, lanjut kepada sahabat. Ini bajunya sama nih dengan adegan yang di bawah ini guys tuh. Bunda Lesti Kejora memakai baju berwarna putih dan bidong, biru dongker. Nah, kerudungnya juga biru dongker. Papa Bilar juga memakai warna putih bajunya ya, kaos. Nah, di sini aduh, udah enggak sabar pengen episode ini ya. Dan Bunda Lesti juga bilang ke Papa Bi, katanya dia sakit tapi bukan lapar katanya, tapi seul ya. Antara mau makan tapi mau makan tuh enggak mau gitu, tapi lapar gitu ya. Kalau kata orang Sunda sih harenek gitu. Aduh, lucu juga ya. Dan pasti di sini juga terlihat Una Lesti Kejora cantik banget. Ini diunggah ya oleh akun TikToknya para sahabat Una Lesti ini. Memang Una Lesti terlihat mungil, lucu, cantik dan benar-benar Masya Allah. Una Lesti Kejora ini benar-benar multi talent ya. Selain pinter, cantik, berbakat juga. Tidak hanya di dunia entertain ataupun di dunia tarik suara, tapi berbakat juga di dunia masakan. Menigelis nih kesayangan Papa Bilar dan Abang Fatih. Keren, doa terbaik ya. Selalu support Una dan keluarga kecilnya. Oke, lanjut nih para sahabat, ada unggahan dari Pak Ferry Fernandez. Untuk Teba Boy, happy anniversary yang kelima tahun. Selamat ulang tahun yang kelima buat kakakku Teba Boy. Semoga semakin seru, semakin terdepan, semakin menjadi liga terbaik semuka bumi. Dan diunggah juga ya bahwa malam ini akan ada pertandingan bola di Toba Boy. Ada kakak Rizky Bilar juga nih. Kira-kira menang gak ya? Wah, harus nonton nih. Ada Papa Bilar ya untuk final nih. Final naik ya di Toba Boy. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.